Gak rugi gue panggil youtuber terkenal, guys. Lebay, guys. Kamu jangan nanya harga. Nanti kamu nggak. Uang 50 kamu gak cukup. Aku udah gratis. Ayo, kena komik. Gocap, gocap, gocap. Enggak deh. Hello guys, dengan Krisbo. What? Guys, wah boy. Yo. Di mana boy? Gak tahu. Gue pokoknya ngintil aja dah. Kayaknya kita sekarang jadi anak Jaksel boy. Wih. Udah berapa kali ya Jaksel? Wah, anak Bekasi ke Jaksel ke Jakarta Selatan nih boy. Gokil. Gue mau ke tempat nongkrong juga nih boy. Ini kayak asik nih boy. Nah, tapi boy. Kenapa? Gua ngeri-ngeri boy itu tempatnya boy. Waduh, gede boy. Gede. Nah, ini boy. Kayak luas banget ya. Bener boy. Cuma masalahnya dapet kan nih boy dengan duit. Gocap, gocap. Gocap, waduh. Enggak deh. Kali ini Chris Bo. Waduh. Lagi diundang boy. Wih. Ini kita lagi di Bang Opak. Nah ini kebetulan nih Bang Opak ini ada namanya Kisah Dapur tenannya guys. Wah kebetulan tuh salah satunya owner guys dan juga dia main YouTube guys. Wah. Oke kita panggil aja boy ya. Ya. Oke. Ayo putra. Oke. Maaf. Kalau mama begini guys. Waduh. Nih. Tadi gua bilang, ini salah satu owner Kisah Dapur ya. Hah? Pengennya sih owner ya. Oh, setengah-tengah dia. Oh, setengah-tengah. Pemegang saham. Ya lumayan gitu deh. Oke. Okay. Nah, ini kebetulan juga nih. Putri ini, bener namanya Putri ya? Enggak, bukan. Bukan, Putra. Inces. Oh, Incesnya Putri lah, Putri Inces. Nah, dia kebetulan punya channel juga, guys. Namanya Icip-Icip Kuliner ya. Betul. Wow, jangan lupa deh di-subscribe deh di sini, guys. Icip-Icip Kuliner. Wow. Terus, jangan lupa. Ini anak Depok, guys. Spesialis Depok ya. Iya. Kalau gue apa seringnya tuh di Depok banyak banget mainnya ya. Sementara ini masih Depok dulu. Oh, sementara masih Depok. Kan baru gue internasional. Gitu, ya kan? Mantep nih guys. Jadi hari ini nih ceritanya gue sama dia. Gue mau nge-review. Makan gratis. Ini kan goceng lagi. Gratis loh. Jadi gocap gak berarti. Oh iya. Buat gue aja kalau gitu. Jangan loh. Jadi gue mau nge-review makanannya dia boy. Lu udah makan boy? Udah dulu. Oh udah dulu. Di belakang layar udah dikasih dulu lah. Oke oke lah. Gue gak tega. Masa kalau talent belakangan boy. Masih paling belakang boy. Oke lah. Kanan loh. Iya, karena dia harus nyimpen tenaga dulu. Nah. Jadi biar oke nih. Ya, daripada lama-lamanya gue mau cobain nih makanan lo nih. Kali ini kita mau apa tuh? Lo mau ada request atau enggak? Atau mau gini, kalau gue terserah lo apa yang paling enak menurut lo. Ya. Berarti the best menu di kita dapur. Iya, rekomendasi okay. Lo ya. Oke okay, guys, kita masuk ke dalam ya. Cus. Boy, yo. Makan gratis boy. Ada owner boy. Makanya udah teriak-teriak gratis tuh. Ada owner, otopan banget. Tapi pura-pura dulu gimana kek? Harus boy, bodo amat gratis boy. Cepak aja boy. Aduh. Nah ini gue mau nanya dulu nih sama Putri nih. Ini apa nih yang lo sajin di gue nih? Nah ini salah dua menu dari Kisah Dapur The Best. Nah dia judulnya adalah yang ini bed itu enggak oh minumannya oke minuman dulu oh, itu dia ice cincau lemon nih. Oke. Ini harganya berapa kalau boleh tahu?
12.500. Benar. Ya? Nanti bisa ngeliatnya dicocokin di menu aja. Oke, nanti menu gua tampilin di layar ya. Oke, ini apa nih? Itu bebek lado hijau. Ini bebek lado hijau nih, guys. Sumatera Barat. Yeah. Wow. Menu utamanya lagi adalah rawon. Rawon. Rawon daging Surabaya. Wih, ini jadi sebenarnya orang Surabaya apa orang Sumatera ini? Jadi kita konsepnya adalah traditional food dari berbagai daerah. Nah, ini apa ini terakhir? Kayaknya ini jus pala. Nah, ini spesial banget di sini. Mungkin di beberapa tempat belum banyak. Jarang. Oke dah, kita langsung review aja. Gua mau nyobain dulu nih, apa yang paling enak nih? Rawon ya, keburu dingin nih. Ini boy, rawon boy. Kebetulan kita orang Jawa Timur, boy. Oh, really? Serius? Yes. Jawa Timurnya mana? Surabaya. Oh, oke. Okay. Padang itu kalau nggak salah di Papua. Wah, ini isinya banyak nih, boy. Bukan karena masuk TV kan? Enggak lah, nah, ada isinya. Gua aja belum udah keringetan nih, boy. Lala begini, boy. Di AC-nya agak ngecepoi-cepoi. Oke deh, kita makan nih, boy. Kita coba kuahnya dulu, boy. Banyak. Kamu harus asli loh, itu aku gak mau kamu reviewnya tuh peres gitu. Nggak, aku gak peres, aku gak pernah peres. Oh, baiklah. Nggak rugi gua panggil youtuber terkenal, guys. Lebay, guys. Gimana guys, tambahin sambel, tambahin jeruk nipis, itu lebih oke, guys. Sambel rawon ada gak? Oh, first minute, sambel rawon. Gituan? Iya. Kalau rawon tuh harus pakai. Kalau ngeliat gue, mungkin tambah pedesnya tambah. Secara kan judes gak sih gue? Secara omongan lo pedesan lo daripada tetangga. Udah, iya biasanya begitu sih. Wah, ini kuahnya keluaknya. Oh iya, satu lagi. Gue mau info bahwa keluaknya ini impor. Keluak ini? Impor. Dari Surabaya? Iya. Gue udah tau mainan lo, Mak. Makanya, jadi kita gak ece-ece gitu. Boy, ini bener, boy. Gue coba nih, dagingnya, dagingnya banyak nih. Boy, aja. Ada cambahnya nih? Ada dong. Oh ini ada nih, cambahnya nih. Tapi kan dia pendek-pendek gitu ya. Pendek ya, makanya kecambah namanya. Iya. Oke, kita makan, boy. Wah, kalau masuk sambal. Gimana? Surabayanya tambah benar-benar Surabaya, boy. Terus buahnya ada cambah. Boleh pamer gak sih kalau ini rawon apa yang bikin? Kamu lihat telur asin? Enak banget. Eh, ke tangan aja. Kayaknya dia mau makan rawon pakai tangan sebenarnya. Rames gitu. Rames. Kita pakai nasi dulu, boy. Habisin ya. Wah, boy. Rawonnya. Kamu jangan nanya harga. Nanti kamu uang 50 kamu nggak cukup. Aku udah gratis di sini. Kenapa kamu bilang? Aku gue yang dipojokin, boy, di sini, boy. Karena gue yang nggak review, boy. Kita makan aja nih. Bener, dagingnya banyak, boy. Kamu jangan diaduk-aduk sih. Enak banget. Kamu makan lah. Kayak kerupuk udang. Aku suka aja masuk channel kamu. Akhirnya. Biar beken. Tapi gede aja, boy. Gimana, boy? Gila, dia berapa? 5 juta ya? Amin. Oke. Okay. Amin. Aku mau coba sambal hijau ya. Bebek ya? Iya. Nah, kalau bebek pertama kali, guys. Kita lihat. Waduh. Aku nipas. Wah, ini daun jeruk ya? Iya. Gini-gini gua tahu loh daun-daunan. Karena gua tunggu sengaja, makanya sengaja kita taruhin itu biar dia bener enggak sih? Lo kan suka makan-makan. Tahu juga enggak sih ingredientnya itu gitu loh. Ini bebek. Bebek tuh paling pertama tuh kita lihat empuk enggak ya kalau kita gigit. Kedua amis enggak. Ketiga meresap enggak sampai dalam. Wah. Wow. Sampai terharu. Gua keringetan, boy. Oke, kita makan ya. Iya, nah gimana? Coba dicemot. Ah, demen deh gue kalau ngakain begitu. Boy, ini sama hijaunya. Aduh, asinnya pas banget, boy. Terus juga nggak terlalu nendang pedesnya. Enak tuh dinikmati. Terus bumbunya nih meresap. Kenapa dalam sini nih? Terus empuk banget. Kamu suka yang agak sedikit kenyal atau tekstur
maksudnya gini, teksturnya ya, atau tekstur yang empuk banget atau gimana? Kalau gua tergantung jenis masakannya apa. Oh, oke. Ketika kayak namanya udah ayam lemas, bebek lemas. Itu pasti dia lemas sama. Iya. Ini kan kalau begini memang harus ada kenyal sedikit. Jangan terlalu. Ini enak. Jadi ketika dimakan ada cuy-cuy dikit tapi bisa dimakan. Itu paling mantap. Lo mau tau nggak siapa yang masak ini? Ah, yang pasti orang dapur. Partner gue. Siapa? Namanya kita panggilkan dulu ya, guest star kita guys. Ibu Anjar, wah si Ibu Anjar. Anjar, mana Ibu Anjar? Ibu Anjar cowok, kalau bukan cowok. Halo Bu. Sit down, please. Halo. Ini yang masak Bu. Yes. Bu, saya mau nanya dulu Bu. Ini yang masak rawon siapa Bu? Ibu Putri. Artis. Wah. Apa panggilan? Ibu ada IG nggak, Bu? Ada IG. Apa IG-nya, Bu, namanya, Bu? IG-nya Sambil. Itu untuk IG, kisah dapur itu at kisah dapur, DAPOR ya. IG... Dot Jakarta. Oh iya, Dot Jakarta. Karena nanti kedepannya kita mau buka cabang gimana aja, Bu? Oh, seluruh Indonesia dulu. Amin. Berarti gua ikut tur, Boy. Bisa, Boy. Tapi Bekasi kayaknya duluan mungkin ya. Oke. Jadi untuk sponsor. Brand ambassador, Boy. Ambasador di pasaran itu dikali kan jauh-jauh. Nah, terus gimana? Bebeknya masaknya pas banget, Bu. Karena Bu, saya berobat-berobat. Ya, kayak sampai bersih. Saya sampai bersih, ya. Ini emang? Gue bilang, sambal hijaunya asinnya pas. Oh. Kadang-kadang tuh ada asin. Oh gitu. Emang kita ngambil orange taste-nya itu insya Allah medium. Jadi nggak terlalu pedes banget juga. Supaya buat yang nggak doyan pedes banget, yang nggak doyan pedes banget, jadi si bebek cabai hijau ini pas banget, insya Allah ya. Soalnya kita ambil rata-rata, jadi medium lah, nggak terlalu pedes banget, insya Allah masih bisa dinikmatin. Gimana, Bro? Bener, jadi nggak, ini emang pedesnya nggak pedes banget, jadi bisa makan terus sampai habis. Bener. Gue bagi cerita, udah. Habis makan kita akan minum ya. Coba. Ini buat siapa, Bu? Ini yang buat bareng-bareng. Oke, jadi namanya bareng-bareng pincau. Pincau as lemon bareng-bareng. Collab berarti itu. Oh, ini sengaja lemonnya, lemonnya. Pincaunya pecah-pecah ya? Iya, jadi serut. Serut ya. Supaya jadi orang nggak perlu ngambil satu-satu. Yes. Betul sekali. Blek. Jadi lo blek ini. Mas Boy, tadi kamu nggak nyobain, Mas Boy. Ya, bagi aja, ntar sama dia boleh kan? Saudara kan? Boleh. Tapi bener sih. Nah, jadi bener. Adik kakak ya? Nggak, boy. Mohon maaf kali ini ya, review kamu agak sedikit panjang ya kan, karena ini special edition grand openingnya kita dapur. Nah, ini tanggal berapa? 4 ya? 3 April 2020. Mau muda mulu, Bu. Muda mulu, Bang. Kenapa nambah umur? Nah, ini segar banget ya. Lemonnya kencang, enak, tapi nggak aseman. Terus makan cincaunya enak. Tunggu, makasihnya sambil lihat saya deh, makin segar. Tuh, ini gue mau cobain lagi. Gue yang buka. Nggak, ini salah satu produk unggulan kita juga, jus pala. Jarang kan nemu jus pala, beberapa tadi. Jadi ini jus pala ini benar-benar dari buah pala yang kita jus. Ya. Jadi bukannya sirup buah pala ya. Okay. Jadi memang langsung biji pala, ya. Buah palanya. Buah pala. Biji pala mau buat mana? Iya. Mau pala buat kita. Iya. Oh, hormat sih. Kayak asam. Asam sepet-sepet gitu. Tepat ya. Pala bener. Ya. Pala bener. Pala jadi bener. Kan konon katanya pala itu ngobatin orang Bondon yang sakit tulangnya. Kadar, lu tau lagu itu kan? Itu lagu zaman dulu, gua umurnya beda sama lu. Iya, jadi emang ini jus pala itu salah satu, karena jarang kan, jarang ada di mana-mana juga, udah gitu. Katanya kan jus pala itu kan ngobatin orang yang susah tidur. Oh, jadi memang kita juga bisa sih dibikin less sugar kalau untuk obat. Yes. Oh, obat, oke. Okay. Tapi kalau gua tidurnya udah cukup. Kayaknya tidur mulu. Batasnya, Boy. Aduh, gua diintimidasi bener lu. Kenapa gua jadi cengin, Boy? Jadi gimana? Aduh, enak banget. Segar. Puas. Enggak terlalu pedas. Rawonnya keluarnya kencang banget. Bebeknya empuk tapi masih ada cuy dikit. Yes. Aduh, enak. Aduh. Beneran, Kang? Enak, beneran. Enggak peres ya? No.
Ibu punya IG sendiri? Punya dong. Apa Ibu namanya, Bu? Oh iya, follow IG saya ya, @anjarzafira, DZAFIRA. Oke, nanti saya masukin. Kalau kamu? Apa aja. Ya? Nanti aja, kalau ini secret soalnya di private, Bu. Hanya untuk orang tertentu. Kesan dong, private. Aduh, ini nyaman banget sih tempatnya. Ini juga bisa buat foto-foto, Instagram, yes. Mobile dikit-dikit lah. Mantap, buat nongkrong-nongkrong asik. Lu kan gue liat ada beanbag ya? Oh ada beanbag, tapi gak ada hujan. Tapi tadi kan karena hujan, jadi gak dikeluarin. Buat nongkrong anak muda nih, bisa ya? Anak muda, anak tua. Keluarga bisa ya? Insya Allah kids friendly lah. Oke lah, jangan lupa lu pada mampir ke sini, jangan nonton doang. Mampir. Tuh, mampir. Mampir ke Bang Opak. Ada Bang namanya Opak. Kisah Dapur. Wah, itu emak-emak tiga rempong. Wah. Oh iya, betul. Tapi masakannya enggak rempong masakannya. Mantap. Dari gua gitu aja. Okay. Ibu ya. Iya. Yeah. Duh, kayaknya apa-apa, thank you udah dijamu makan. Special for you, apa sih enggak? Siang. Oke lah, dari gua segitu aja. Jangan lupa nih, subscribe juga. Icip-icip kuliner. Nih, YouTube-nya nih ya kan nih. Yes. Thank you. Jangan nonton doang. Subscribe. Ya, subscribe ya. Oh. Oke, thank you guys. Dari gua segitu aja. Thank you. Dadah. Bye bye. Dadah dulu dong, Bu. Dadah. Terima kasih. Dadah.